Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PPNT, penerima lama dan baru. Ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam, alokasi bulan November dan Desember, maupun pencairan bonus tambah akhir tahun pada hari ini, yang alhamdulillah di berbagai daerah ini terpantau sudah ada KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya pada hari ini, yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara maupun oleh PT Pos Indonesia sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini, tambahannya, saya ucapkan selamat. Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Bagi KPM yang merasa tetangga atau kerabat Anda sudah pada cair bantuan tambahannya, sementara Anda belum juga cair, ini harap bisa sabar, karena pencairannya ini dicairkan bertahap dan berbeda-beda di setiap daerah. Dan bagi KPM yang sudah mengecek, ternyata nama Anda sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan tambahan akhir tahun, bantuan El Nino atau bantuan tambahan beras, ini akan segera dicairkan dalam waktu dekat. Surat undangan pencairan benar-benar akan segera menyusul dibagikan di daerah Anda, karena proses pencairan ini nanti akan ada beberapa termin pencairan bertahap sampai akhir Desember mendatang. Dan berikut langsung saja, terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini cair lagi. Semoga daerah Anda termasuk. Langsung saja, update bantuan sosial yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Terpantau daerah Bogor, Jawa Barat, terpantau bantuan PKH sudah cair. KPM dari Bogor ini berkomentar, alhamdulillah PKH-nya cair juga. Ini udah cair yang kedua kali. Kemarin baru satu kali cair PKH-nya, yang orang-orang September Oktober cair, aku nggak cair, tapi yang November dan Desember sudah cair. Mungkin ini yang September Oktober kali ya baru cair komponen balita dan SD. Ada saldo masuk senilai Rp650.000. Akhirnya bantuan PKH komponen balita dan SD sudah terpantau cair senilai Rp650.000. Kemudian selanjutnya, terpantau surat undangan pencairan dari kantor pos sudah mulai dibagikan untuk di daerah Depok, Jawa Barat, untuk bantuan tambahan akhir tahun, bonus beras 10 kg alokasi bulan November. Akhirnya wilayah Depok, surat undangan pencairannya sudah mulai dibagikan. Alhamdulillah, tambahan beras 10 kg sudah mulai disalurkan. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.